Saat kita bergembira ke Bazar Ramadan, membeli juadah berbuka puasa dan bersama-sama keluarga yang tercinta, ingatlah ratusan ribu, malahan jutaan anak-anak Syria, warga Syria yang masih kelaparan. Jadi sempena Ramadan tahun ini, sama-sama kita rebut peluang untuk kita menyumbang kepada mereka melalui Persatuan Peduli Insan Malaysia, dan sumbangan ini akan diserahkan kepada mereka untuk membeli makanan serta membuat persiapan menyambut bulan Ramadan. Sama-sama layari www.peduliinsan.org. Baik, dan saya pasti setibanya bulan Ramadan, semua umat Islam sedang bersiap sedia, bergembira untuk menyambut keindahan bulan Ramadan. Tetapi cuba bayangkan bagaimana agaknya sambutan Ramadan pelarian-pelarian Syria kita. Jadi saya pasti antara NGO yang bergiat aktif untuk membantu pelarian-pelarian Syria ini melalui kempen Infak Ramadan Syria 10 adalah dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Jadi kami bersama dengan Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Selamat datang Ustaz. Kasih, Ramadan Karim. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi kita dah saksikan tadi agak bagaimana perkembangan mereka di sana. Bagaimana mereka memerlukan bantuan, lagi-lagi pula Ramadan ini kan. Macam mana agaknya mereka untuk bersahur lah, untuk berbuka puasa dengan makanan yang orang kata apa, belum tentu ada lagi. Betul. Jadi Ustaz, mungkin secara mukadimahnya kan, apakah bagaimana latar belakang Penubuhan Peduli Insan Malaysia ini dan inisiatif-inisiatif atau kempen yang dijalankan oleh ini? Okey, baik. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertubuhan Peduli Insan Malaysia ditubuhkan pada tahun 2018 lah, yang mana kita tumpu pada asasnya untuk kita bantu pelarian Syria. Uh-huh. Yang mana kita tahulah bahawa pelarian Syria mempunyai satu kita kata musibah yang cukup berat untuk mereka hadapi. Dan alhamdulillah, daripada sebenarnya kerja yang kita buat itu bermula daripada sebelum itu lagi. Tetapi kita bergerak secara berdaftar atas nama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia pada 2018 dengan tujuan untuk kita melihat dunia lebih baik pada akan datang, dengan kita mengurangi di mana sahaja saudara-saudara kita yang mengalami kita kata musibah, yang ditimpa dengan kesukaran dalam hidup mereka, insyaAllah. Ya, betul. Okey Ustaz, kalau kita lihat sebelum ni lah, mereka ialah diberi ujian dengan musim sejuk dan sebagainya. Tetapi pada ketika ini bagaimana agaknya perkembangan mereka, dan kalau Ustaz melihat sendiri terkini, apa bantuan yang mereka benar-benar perlukan? Okey, berkenaan dengan bantuan yang betul-betul mereka perlukan sekarang ni, saya rasakan adalah dari sudut kita kata mengurangkan kelaparan mereka. Sebab ketika mana musim sejuk, mungkin kita kata kesejukan itu yang paling teruklah yang fasa mereka hadapi. Tetapi dengan musim apa nama sekarang ini, sejuk dah tiada, tetapi akibat pekerjaan tiada, semua penduduk yang beratusan ribu tinggal di kawasan yang sama, sudah tentu akan menjadi satu kesukaran buat mereka. Dan ketika ini mereka menghadapi kita kata kemiskinan dan kefakiran yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat teruk, dan memerlukan kepada bantuan kita. Betul. Jadi keadaan mereka dalam keadaan yang kebanyakan daripada mereka adalah ibu-ibu tunggal, anak-anak yang tiada tempat bergantung hidup. Jadi keperluan untuk kita bantu mereka ini sangat-sangat kritikal ketika ini. Ya, jadi Pertubuhan Peduli Insan pergi ke sana ataupun bantuan sahaja? Okey, baik. Pada musim sejuk kita pergi. Tetapi bulan Ramadan ini kita akan sentiasa dapatkan, cari dana dan kita agihkannya. Betul. Kita, tanpa kita pergilah, insyaAllah. Okey, jadi apa bantuan yang diberikan, inisiatif yang dilakukan oleh Pertubuhan Peduli Insan ini untuk membantu saudara-saudari kita di Syria? Okey, untuk tumpuan kepada apa yang kita akan bantu, pertamanya kita lancarkan kempen Infak Ramadan. Okay. Yang mana kempen Infak Ramadan ini kita tumpukan kepada beberapa jenis bantuan lah. Pertama sekali adalah iftar, yang mana juadah yang kita berikan itu adalah untuk kita berikan sama ada mereka berbuka dan boleh juga digunakan, kita beri lebih untuk mereka bersahur juga. Selain daripada itu, bantuan lain kita berikan adalah bakul Ramadan, yang kita namakan bakul Ramadan, yang mana bakul Ramadan ini dia berfungsi, dia seperti makanan asas
yang kita masukkan dalam kotak, dalam bakul dan kita agihkan. Oh. Maksudnya dalam seperti kit makanan lah, yang mana mereka boleh menggunakan dan masak dan kita agihkan kepada keluarga-keluarga yang ada di sana. Dan mereka boleh guna sepanjang mungkin 10 hari ataupun kalau bakul itu besar, boleh guna sehingga sebulan lah, insyaAllah. Dan kita akan berikan juga bantuan lain yang kita kata berbeza lah ikut keperluan kepada mereka. Mungkin ada yang perlukan pakaian, ada yang perlukan kesihatan dan lain-lain, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok seperti yang VT tu, macam yang Ustaz cakap tadi, dan selain itu macam mana susun atur yang lain? Kalau kita tengok memang teratur kat situ kan, bagaimana susun atur pengagihan sumbangan dan juga terutamanya makanan juadah untuk berbuka tu dilakukan. Jadi kita cuba agihkan dan kita cuba beri, kita akan masak. Di sana kita memiliki lebih daripada 7 dapur. Yang mana 7 dapur ni kita cuba untuk maksimumkan hidangan makanan yang ada. Dan apabila siap dimasak di 7 dapur ini, kita akan packkan makanan tersebut dan kita akan agihkan kepada sasaran kita pada tahun ini kepada lebih 40,000 lah keluarga. Jadi mereka akan menunggulah setiap daripada keluarga tu di tempat-tempat yang kita dah set. Mereka akan tunggu insyaAllah selepas asar ataupun sebelum asar sikit, kita akan agihkan kepada mereka, insyaAllah. Jadi bila akan mula dijalankan bantuan tu? Kita dah mula pada awal Ramadan. Dan alhamdulillah kita dah mula mungkin dengan kita kata kapasiti hampir penuh lah. Okay. Tapi insyaAllah kita sentiasa cuba, sekarang ini belum capai sasaran kita untuk kita sampai kepada 40,000. Okay. Tetapi itu sasaran kita pada tahun ini. Tetapi saya mengharapkan sokongan daripada semua, yang mana sebagai contoh, satu ketika mana tahun lepas kita bagi kepada 10,000 keluarga setiap hari. Dan ketika mana terima, ada sebahagian daripada kem-kem yang belum datang, yang belum dapat, datang kepada kami dan merayu kita, kenapa kami tak dapat, kami pun fakir, kami pun miskin, jadi kami perlukan kepada bantuan juga. Jadi kami cuba sedaya upaya pada tahun ini untuk besarkan kita punya agihan tersebut. Mudah-mudahan akan lebih ramai orang akan kurang kelaparan mereka pada Ramadan. Masya-Allah. Kita dapat bayangkan macam mana keadaan mereka dekat sana. Betul. Walaupun ialah bantuan yang kita berikan, kalau boleh kita nak berikan lagi, nak bagi kat semua, bukan saja 40,000 tetapi kalau boleh nak semua. Betul tak Ustaz? Okey Ustaz, terakhir ni macam mana agaknya cara-cara bagaimana penonton kita ni untuk menyumbang kepada saudara-saudara kita di Syria melalui kempen pertubuhan Peduli Insan Malaysia? Okay. InsyaAllah untuk sumbangan, kami sangat-sangat merayu dan berharap agar kita dapat kongsikan melalui cara-cara berikutlah, antaranya melalui akaun seperti mana yang tertera di kaca TV kita, betul? Melalui CIMB Islamic Bank yang nombor akaunnya adalah 800-993-3448, nombor atas nama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, ataupun boleh layari kita punya website kita www.peduliinsan.org. Begitu juga boleh search di Facebook Pertubuhan Peduli Insan Malaysia, yang mana kita sediakan update setiap hari dan apa yang kita perkembangan, dan kita letakkan juga cara untuk menyumbang, ataupun boleh call kita di talian 0177-444-595, 0177-444-595 ataupun 0133-968-840. Jadi insyaAllah kalau kita ada sebarang informasi atau pertanyaan, boleh je tanya kita terus, dan insyaAllah kita selalu upaya akan menjawab sebaik mungkin, insyaAllah. InsyaAllah. Semuanya Ustaz tadi ada tertera di kaca TV. Betul, jadi insyaAllah. Kepada anda semua boleh screenshot cepat terus. Kalau macam terlepas perbualan kita ni tadi, terus call je. Betul, boleh tanya insyaAllah. Atau pergi kepada Facebook Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Jadi Ustaz, itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan, pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Semoga urusan di sana dipermudahkan. Semoga mendapat manfaatnya, ganjarannya di akhirat kelak. InsyaAllah. Jadi kepada anda pun, sama-sama kita nak tambah pahala kita untuk di bulan Ramadan ini, memberi infak kepada mereka. Inilah kempen infak Ramadan Syria 10. Jadi kita nak berehat dulu, kembali lagi selepas ini, insyaAllah.